simulator versi yang 0.963 nih guys. Yuk kita sama-sama lagi lihat lagi apa yang beda ya di masa lalu ya. Maksudnya di versi lama ini teman-teman, karena kan kalau yang sekarang sudah masa depan nih, sakuraninya juga sudah berubah, sakuraninya juga sudah berubah. Nah kira-kira apa lagi ya guys yang beda di versi lama dan sekarang? Ya sudah kalau gitu sakuraninya ganti baju dulu juga ya guys. Aku pengen pakai baju yang ini aja nih teman-teman. Terus mode rambutnya aku ya udah nggak apa-apa lah ya seperti ini, tapi nggak usah pakai aksesoris ya guys. Ya untuk warna rambutnya ini aja ya teman-teman, tinggal sakuroni. Nah sakuroni kamu ganti baju ini aja deh, yang celananya yang panjang ya guys. Oke sudah cukup, kalau gitu kita bisa langsung mulai teman-teman. Nanti sakuroni dan sakuroni akan keliling kota sakura nih. Wah seperti apa ya kota sakura sekarang ya guys, karena sudah review nih rumah sakuroni, sakuroni, rumah mioni, terus juga sekolah. Sekarang kita coba cek lagi guys, apalagi yang berbeda ya. Yaudah, kalau gitu aku langsung buru-buru aja bawa mobil aja ya guys, pakai mobilnya sakuroni nih. Waktu itu kan sudah coba pakai punyanya sakuroni. Coba ya, aku jemput sakuroni dulu. Temboknya tinggi banget deh. Sakuroni, sakuroni. Aduh, nggak kelihatan guys, jadi sakuroni. Sakuroni, ikut aku ya jalan-jalan yuk. Ayo, ayo, ayo. Cepetan sakuroni ikut aku. Lucu banget ya teman-teman. Aduh, coba ya kita jalanin. Kalau untuk mobilnya sih nggak jauh beda sih, untuk cara penggunaan juga sama. Sebentar sebentar, ini kan kantor pajak ya guys, kalian inget kan? Nih dia, ini kan kantor pajak tapi sekarang sudah terbuka. Oke deh kalau gitu coba kita jalan-jalan lagi. Kok sakuroni duduk kayak gitu ya teman-teman? Ini apa teman-teman? Loh, ini bangunan apa ya? Bisa dimasukin nggak? Lah, nggak bisa teman-teman. Ini apa ya sebelumnya ya? Aku lupa di sini apa ya teman-teman? Kayaknya... foto buku nggak ada dong guys. Ya ampun, iya foto buku hilang pas sampai. Ya ampun, nggak jualan takoyaki deh. Nah, kalau ini repair shop nih. Coba kita lihat. Oke, masih sama ya. Coba kita lihat dulu. Oh, itu masih ada, guys. Yaudah, ini kan namanya kalau nggak salah Mas siapa? Hitohisa. Coba kita lihat statusnya. Nah, masih sama sih dia, guys. Gak ada yang berubah. Terus, oh, apalagi? Oh, itu showroomnya belum ada dong. Iyalah, soalnya itu udah updatean terbaru kita ya, teman-teman. Jadi udah ada Sakura Motor. Coba kita muter-muter lagi ya, guys. Nah. Itu dia tuh wedding chapel. Coba aku muterin dulu ke wedding chapel. Ada apa ya teman-teman? Apakah ada sister? Coba kita lihat ya guys ya. Sakuroni, lihat ini gedung pernikahan. Wow. Oh, tapi nggak ada action switchnya guys, jadi nggak bisa diganti malam ya kan? Coba-coba kalau kita naik ke sini. Oh, ada sister ya ampun. Coba kita lihat ya sister, ada yang berubah nggak? Wah, sister nggak ada yang berubah sih guys. Wah iya, sister nggak ada yang berubah. Tapi masih ada uang juga di sini loh teman-teman. Berarti masih bisa cari uang nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali teleport ya. Sakuroni, kamu bisa pegang tangan aku nggak? Ya, nggak bisa dipegang tangannya guys. Bagaimana ini? Yaudah. Kalau gitu sakuroni suruh tunggu di sini aja deh. Loh kok aku suruh tunggu sini? Tunggu sini dulu lah. Aku pengen coba jalan-jalan sebentar ya. Kemana sakuroni? Aku mau teleport guys, coba ya. Kalau nggak salah terakhir tuh aku baru sampai ini ya guys, kolam renang. Oh ada sushi bar. Oke, hospital, police station, amusement park. Coba ya guys, aku langsung aja kalau gitu ke Umart. Coba lihat dulu. Nah ini dia nih Umartnya. Wah lihat deh. Sama-sama. Ayo guys, kalau gitu kita lihat ya. Nah ini dia
guys, kulkasnya ruang rahasia itu, terus masih ada toilet, terus masih ada apa lagi? Oh, udah ada mesin fotokopi juga masih ada, teman-teman. Coba ada uang enggak di sini? Nah, ada uang nih. Ya ampun. Coba-coba aku langsung teleport lagi ah. Coba kalau gitu Yumart sudah, kalau ke taman, coba lihat tamannya. Nah, ini dia tamannya, teman-teman. Nah, ini dia Mioni sama Yutone nih. Tapi enggak ada yang beda sih, ya kan? Hampir sama. Coba labirinnya ada uang juga enggak sih? Oh, masih ada uang juga, guys. Asik. Tapi enggak ada yang berubah sih, teman-teman, kalau untuk tamannya. Coba kalau yang lain, sushi bar. Nah, ini dia sushi bar-nya. Halo. Ya, enggak bisa dibuka, guys. Lah, enggak bisa masuk dong. Apa jangan-jangan nanti jam 9 pagi ya? Karena kan ini masih jam 8.47. Bangkunya dong berubah, teman-teman. Terus coba aku masuk dari sini aja kali enggak? Nah, bisa nih teman-teman, coba ya action nih, coba kita dudukin. Nah, masuk. Sakura nih kepalanya buntung tadi, guys. Aduh, serem banget. Ini dia nih, guys. Coba kalau duduk di sini makanannya apa aja? Sakura nih. Aneh banget gak dikasih makanan ya, guys. Oh, ternyata karena enggak ada pak otobungki, teman-teman. Lah, ini gimana cara keluarnya? Oh, jangan-jangan ini belum siap kali ya, guys. Ayo, sudahlah kalau gitu coba kita balik lagi ke hospital. Nah, coba kita balik. Pak Yabu, Pak Dokter Yabu. Oh my god, apa yang terjadi dengan rumah sakit ini? Maksud kamu apa, Sakurani? Pak Yabu, aku kan datang dari masa depan. Maksudnya gimana? Iya, nanti tuh di sini ada gedung rumah sakit yang besar banget dan di sana juga ada ruang UGD, terus juga ada ambulans. Dadah. Kok itu susternya ada di luar? Iyalah, karena kita nggak ada tempat. Gak ada tempat. Emang gak bisa dimasukin, guys, ini hospitalnya? Ya ampun, iya bener, guys, gak bisa dimasukin. Lucu banget ya. Aduh, suster ya, kasihan banget sih suster. Suster siapa namanya? Sukarunai. Lah, gendutan loh, guys. Mbak Sukarunai, kok kamu seperti ini? Loh, kok kamu bilang saya gendutan? Iya, soalnya di masa depan Mbak Sukarunai gak kayak gini. Bajunya pink ya, guys. Kalau ini ya ampun, besar banget badannya, guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, tetap lucu. Terus kenapa dia di sini, teman-teman? Bukannya dia di resepsionis gitu ya, yang penerima tamu gitu ya? Wah, dokternya di luar sini. Emang nggak bisa masuk kali ya ruangannya? Iya benar, terus juga nggak ada ambulans. Oh, di sini ada lahan parkirnya. Oh, ada ambulans ya, guys. Di sini disembunyiin. Oh my god. Coba bisa dibawa nggak mobilnya? Nah, bisa, guys. Wow, bisa kita bawa pergi. Oke deh, kalau gitu coba ya, teman-teman. Aku bawa sebentar ya. Oh, sama nih, nggak jauh beda sih. Oke, kalau gitu aku parkir sini aja lah. Kok di sini banyak banget parkiran kosong ya? Ini tempat apa ya, teman-teman ya? Kayak bangunan juga deh. Yaudah, coba lagi kita ke police station. Coba ke police station. Nah, ini dia. Halo, Ibu Yoni. Loh, Ibu Yoni kok tambah gemukan juga ya, teman-teman ya? Maksud kamu apa, Sakurani? Iyalah, Yoni kayaknya Bu Yoni nanti di masa depan nggak seperti ini deh. Masa? Iya, beneran deh. Coba pakenken ya, guys, kita lihat ya. Pakenken. Pakenken lucu topinya, guys. Ya ampun, lucu banget. Lucu, guys, pakenken. Dia penjaranya masih sama juga ya, teman-teman. Terus apa lagi ya yang berbeda ya? Nah, ini ada mobil polisi ya. Coba motor polisi ada nggak? Lah, nggak ada motor polisinya, guys. Oh my god. Coba lagi kita lihat di amusement park ada apa. Nah, di dia nih amusement park. Coba kita lihat ya, guys. Oh, salah. Belok sini. Nah. Bear-nya juga masih ada. Abis itu apa lagi ya, guys, ya? Itu siapa yang jalan-jalan tuh? Guys, itu siapa, guys? Ya ampun. Kamu siapa? Hah? Namika? Siapa Namika? Kamu siapa? Ya ampun, guys, gak bisa ditok lagi, guys. Bisa. Namika. Oh, ini karakter yang hilang, guys, sekarang. Karena di masa depan Namika, kamu gak ada loh nanti. Apa jangan-jangan ini yang ada di roller coaster itu ya, guys, ya? Mukanya kayak sama gitu ya, gak sih? Tapi aneh. Coba. Aku pakai jetpack aja kalau gitu ya. Coba kita coba ke atas. Ini kan bandnya jualan es krim masih sama popcornnya. Tuh, dia tuh. Ini kembarannya Mbak Mami tuh, bajunya udah kayak gini. Tuh kan Mbak Yumi. Kok kamu berubah sih bajunya? Tapi gak jauh beda sih, guys. Coba kita lihat lagi ya. Oh, ininya beda nih. Kincir angin.
coba kita lihat lagi. Ada enggak? Nah, oh beda. Itu Namika, guys. Oh salah orang. Ini siapa namanya? Hatsuki Metani. Hatsuki Metani. Masa itu Hatsuki ada? Mbak Emi itu yang naik emang Hatsuki Metani. Nah, berarti Hatsuki punya kembaran, teman-teman. Oh my god. Ya ampun, coba aku duduk ya. Bukan ini Mbak Fuji siapa gitu ya guys ya. Aku lupa namanya. Nah masa dia namanya Hatsuki sih guys. Kalian lihat deh nih ya, kalau aku deketin ya. Tuh. Aku deketin dulu. Eh kamu siapa tadi namanya Hatsuki ya? Mana dia guys? Tadi ada di sini namanya. Ya ampun, kalian tadi lihat kan ada Hatsukinya. Aduh, berarti ini orang baru guys. Tadi siapa namanya? Ini kudu sendirian. Karena gak ada Mbak Kazuni, gak ada Ayumi, gak ada Mas Ayumu juga teman-teman. Kalau ini namanya pokoknya Namika. Lucu juga ya. Tapi kasihan banget Namika udah gak ada lagi nih sekarang ya guys ya. Di versi yang 1037.05 itu. Ini Mas Kuzuo sama Mbak Furuka juga gak ada. Oh aku pengen ke kafe teman-teman. Lah gak ada teleport ke kafe dong. Coba ya, kalau ini Ironworks ini udah ya kan. Nah tapi aku gak ada ke Yakuza nih teman-teman. Coba ya kalau ke Yakuza. Oh sama mobilnya. Oke aku gak usah lah terberantem lagi guys. Yang penting ini ya, tetap Yakuza Himawari. Terus kita lihat lagi repair shop. Nah ini tempat yang tadi. Kalau harbor, nah ini harbor nih guys. Ih ada rumah panggung guys di dalam sana. Itu apaan ya teman-teman? Coba aku masukin lah. Karena setahu aku gak ada rumah panggung loh di masa depan loh. Ya ampun, lucu banget guys. Aduh seru juga ya teman-teman. Coba bisa masuk gak? Ya gak bisa masuk guys. Ya ih gak ada itunya guys ya. Iya beda banget ya pantainya ya. Apa coba ada ininya gak ya, rumput lautnya gak ya guys? Di sini kan biasanya bisa berenang. Iya gak ada tuh. Di sini juga gak ada tangga yang buat naik ke atas itu loh teman-teman. Ya masih kosong banget. Coba-coba. Ya udah habis teman-teman, teleportnya cuma segitu doang ya. Kita gak bisa ke wedding chapel lagi. Yaudah kalau gitu aku samperin Sakuroni dulu ya. Sakuroni soalnya ada di sebelah sana tuh. Sakuroni, mana dia di Sakuroni nih? Aduh mana jalannya lama banget lagi teman-teman. Itu dia tuh Sakuroni. Masih di situ dong Sakuroni guys, gak hilang gak kayak Hatsuki sama Yohei waktu itu aku suruh tunggu. Nah ini dia nih. Aduh ayo Sakuroni kita pergi yuk. Ayo Sakuroni sudah cukup. Iya sudah kok. Yuk. Eh kok dia gak ikut ya guys ya. Eh Sakuroni ayo ikut aku cepetan. Iya. Lah kok gak mau ya guys ya Sakuroni. Tuh oke. Tapi dia gak mau naik guys. Lah aneh banget dong ya. Guys aneh banget ya guys ya. Udahlah aku kabur aja lah. Oh aku pengen ke ini guys. Aku pengen coba ke Promenade. Ada gak ya guys di sini Promenade? Karena gak bisa teleport kan ke Promenade kan. Coba kalau kita ke Promenade. Ya ampun ini gak boleh masuk dong guys. Wah ini kan. Oh jangan-jangan ini kan keterowongan yang hantu itu ya teman-teman ya. Lah iya bener bisa masuknya dari sini doang. Ya ampun guys masih banyak banget nih yang belum aku jelajahin. Coba ya aku sampai ke Promenade dulu ya. Ya ampun masih rumah panggung dong. Wah lucu juga guys. Kok ini ada rumah-rumah seperti ini? Rumah apa teman-teman? Apa jangan-jangan ini Hotel Cherry? Tapi nggak bisa masuk guys. Iya Hotel Cherry juga nggak ada guys. Ya ampun beda banget. Oh berarti nggak ada Promenade dong. Ya sedih banget. Dihancurin dong guys. Aduh. Aduh siapa tadi? Wah! Aku udah nangis! Oh my god! Oh ini guys yang aku perang waktu itu! Oh di sini dia teman-teman! Ah! Serem banget guys! Aku udah pukulin kabur! Aku gak punya senjata lagi teman-teman! Oh ini yang perumahan itu ya? Wah beda banget ya guys! Aduh! Sakuroni! Ya udah lah guys! Kalau gitu aku teleport aja lah ke sekolah lah! Aduh kabur aja lah teman-teman! Sampai di sini aja video kali ini ya! Ternyata masih banyak banget kita jelajahin lagi. Ya sudah kalau kalian setuju apa kita lanjut lagi guys ke part 4. Kalau setuju komen.
komen di bawah aja ya teman-teman. So kalau gitu jangan lupa juga di like seperti biasa jempolnya kalau kalian suka video kali ini, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Nin Game, karena di sana juga aku upload Sakura Sakura Simulator loh. Kalau begitu terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Nin Game selanjutnya. Bye.